Bersama sama kami, harapan kami semoga anda telah pun mula semarakkan suasana kemerdekaan, suasana menyambut bulan kebangsaan di kalangan ahli keluarga sendiri, kerana ini adalah suatu momen untuk kita ratapi sejarah dan juga pengorbanan insan-insan istimewa yang telah membantu untuk menjayakan usaha kita mencapai kemerdekaan. Dan di segmen Cinta Negara kali ini, seperti yang Trans kata tadi, kita akan bincangkan tentang Semarak Puisi Merdeka Penyair Malaysia edisi keempat peringkat kebangsaan. Jadi apa kerana yang dibawakan, kita akan bersama dengan Tuan Asri Hussein, Setiausaha Agong Persatuan Penyair Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, Tuan Asri mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Persatuan Penyair Malaysia. Baiklah, Persatuan Penyair Malaysia merupakan sebuah persatuan yang telah ditubuhkan untuk kita menaungi kegiatan-kegiatan sastra, khususnya dalam bidang kepenyairan lah, dalam bidang puisi, khususnya sajak. Maksudnya kita kalau di negara kita ada ramai penyair, ada ramai pemuisi, dan kita nak mereka ini berkumpul di bawah satu payung yang kita naungi untuk supaya kegiatan ini lebih terancang, lebih terarah, memudahkan pelbagai aktiviti dirancang yang kita letakkan di bawah Persatuan Penyair Malaysia, dan presiden kita ialah Datuk Profesor Rahman Syahri lah. Kalau sebelum ini Dr. Irahim Abdullah, Dr. Wan Azuhar, dan Persatuan Penyair Malaysia ini telah diasaskan oleh arwah Pak Malin Ghazali ataupun Dr. Malin Ghazali PK. Ya, jadi sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ke-64 dan secara selanjutnya bulan kebangsaan ini sehingga 16 hari bulan September nanti, apakah objektif program ini diadakan, Tuan Asri? Untuk program Semarak Puisi Merdeka Penyair Malaysia edisi 4 ini, jadi sebenarnya kali ini kita dah memasuki tahun ke-4 lah. Sebelum ini kita dah adakan edisi ketiga, kedua dan yang pertama. Jadi objektif kita yang utama sebenarnya, kita nak memberi ruang dan peluang kepada masyarakat di luar sana untuk sama-sama menyuarakan rasa cinta akan negara. Sebab kalau kita lihat, kalau kita prihatin sesuai dengan tema bulan kemerdekaan kita, Malaysia Prihatin, kadang-kadang bila musim apa ni kemerdekaan sebegini, kadang-kadang masyarakat tidak diberikan peluang untuk mereka menyuarakan rasa cinta. Kebanyakan kalau kita tengok di pentas-pentas, di media masa dan sosial, hanya ada kelompok-kelompok tertentu sahaja. Tetapi melalui program Semarak Puisi Merdeka ini, kita nak mengajak masyarakat semua, seluruh rakyat Malaysia, menyuarakan rasa cinta terhadap negara melalui wadah puisi dengan program yang kita adakan inilah. Maksudnya semua boleh masuk, semua boleh sertai dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti sampailah ke peringkat dewasa dan sebagainya. Sama-sama kita nak melahirkan rasa cinta kepada negara, insyaAllah. Dan tahun ini merupakan tahun keempat edisi Puisi Merdeka Penyair Malaysia. Jadi apakah kelainan yang ingin dibawakan oleh Tuan sendiri? Pada tahun ini agak istimewa lah. Kalau Teres masih ingat, kalau edisi ketiga tahun lepas, kita pernah bersiaran di Konti. Pada masa itu saya hadir bersama-sama dengan seorang pendendang syair yang namanya Galuh Cendra Kirana. Galuh Cendra Kirana pada masa itu bersyair memang sangat menarik lah. Jadi kalau peringkat pertama dulu, Semarak Puisi Merdeka ini, kita turun padang ke sekolah-sekolah, ke universiti, ke IPG dan sebagainya. Mereka mengundang penyair-penyair yang ada di seluruh negara, bersama-sama mereka menyambut sambutan kemerdekaan di lokasi. Begitu juga ketika edisi kedua, dan bermula pada edisi ketiga pada tahun lepas, oleh kerana negara kita telah dilanda walaupun pandemik COVID-19, kita merubah aktiviti kita dalam bentuk dalam talian. Dalam tahun ini lebih istimewa apabila kita merubah konsep persembahan itu kepada konsep persembahan puisi artistik. Maksud kalau sebelum ni peserta-peserta cuma merakamkan video, mereka membuat hantaran atau posting di FB masing-masing adalah bentuk membaca deklamasi puisi biasa. Tapi tahun ini kita buat dalam konsep puisi artistik yang menggabungkan seni teater, seni lakon, seni tari, syair, musikal dan sebagainya, dan menjadikan persembahan itu lebih menarik dan lebih mencerna kreativiti kepada peserta.
Ya, sememangnya sesuatu yang kita nantikan bersama dan walaupun penglibatan saya tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, kita juga tertarik dengan konsep persembahan artistik yang telah disebutkan tadi. Mungkin ramai ingin tahu apakah sebenarnya PPA ataupun puisi, persembahan puisi artistik yang kita seringkali mungkin ada melihat, ada menghayati tapi tidak sedar bahawa ia adalah PPA. Baik-baik. PPA ini sebenarnya diasaskan dan dipelopori oleh Datuk Profesor Rahmat Shah Ali, iaitu Presiden Persatuan Pembangunan Malaysia. Dan kalau kita tengok sekarang, PPA ini telah mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di Malaysia, khususnya apabila acara-acara diadakan secara dalam talian. PPA ini seperti telah saya katakan tadi, merupakan gabungan beberapa unsur dalam persembahan deklamasi puisi itu. Maksudnya mereka bukan sahaja deklamasi puisi, tetapi memasukkan unsur monolog. Maksudnya dalam puisi itu mereka bercakap, mereka juga seolah-olah berlakon, mereka membuat seolah-olah dekon, deklamasi lakonan, mereka ada gerakan tarian dan ada campur pula dengan nyanyian dan sebagainya, diiringi pula dengan apa ni, muzik-muzik instrumental dan sebagainya. Maksudnya dia merupakan gabungan pelbagai unsur-unsur seni di dalam satu persembahan bacaan puisi itu, deklamasi itu, menjadikan puisi itu lebih-lebih menarik dan lebih menarik perhatian khalayak untuk mendengar dan menghayati. Selain daripada Persatuan Penyanyi Malaysia, adakah pertubuhan ataupun persatuan lain yang bekerjasama dalam menganjurkan program ini? Baik-baik. Seperti tahun-tahun lepas juga, kalau tahun lepas kita mengadakan program Semarak Puisi ketika bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, UPSI, Gadis Buku, Nuhambus. Jadi pada tahun ini, kita masih lagi meneruskan kerjasama kita dengan rangkaian yang lebih besar. Rakan sinergi kita yang utama pada tahun ini ialah Citra FM. Citra FM ini merupakan sebuah radio internet yang masih baru setahun, tetapi telah mempunyai pengikut 21,000 orang. Jadi mereka aktiviti ini juga satu lain seperti Nuhambus juga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Persatuan Kebudayaan Kesenian Mualim, kemudian Persada, iaitu sebuah persatuan di Pulau Pinang di bawah pimpinan seniman penyanyi tersohor. Itu Ahmad Ramli dan UPSI. Jadi kesemua pihak ini, UPSI juga menyokong program ini di mana pelajar-pelajar mereka merupakan antara AJK yang kita mendapat sokongan yang cukup baik dari semua pihak. Ya, sebenarnya saya ingin meminta Tuan Nasri untuk mendeklamasi sedikit, mungkin serangkap syair, tapi mungkin saya risaukan sedikit gangguan yang mungkin berlaku sebab kita bersiaran melalui Skype ni ada sedikit gangguan. Namun kalau Tuan Nasri tidak keberatan, boleh kita mencuba satu rangkap syair secara langsung, mungkin dalam genre PPA untuk disampaikan kepada para penonton Sabah Pagi Malaysia. Silakan Tuan Nasri. Cepu Mas ni. Nampaknya gangguan yang saya risaukan tadi itu telah muncul. Ini adalah apa yang berlaku bila kita bersiaran secara langsung menggunakan Skype. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Asri kerana telah sudi bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Dan harapan kami semoga usaha sebegini untuk menyemarakkan lagi kecintaan terhadap bukan sahaja negara kita tetapi juga terhadap fenomena budaya yang memang menjadi suatu yang kita belajar di bangku sekolah dulu, bersyair. Tapi mungkin kita kurang garapkan penggunaan syair itu dalam seharian. Kita hanya persembahkan syair di pentas dan sebagainya. Dalam momen-momen seperti ini, kita ada peluang untuk menzahirkan kecintaan terhadap syair dan puisi. Saya difahamkan kita dapat semula berhubung dengan Tuan Asri. Tuan Asri, adakah line kita sudah clear? Okey. Kita inginkan Tuan Asri untuk mendeklamasi sedikit syair untuk tatapan para penonton Sabah Pagi Malaysia, mungkin dalam genre PPA yang kita bincangkan tadi. Silakan Tuan Asri. Baik-baik. Saya boleh deklamasikan saja
tak, tapi kalau PPA masa tidak ada dengan muzik, tapi saya cuba saja menggabung kewangan di negeri sana, keyakinan jadi alasan untuk setiap kebencian. Kita memerhatikan negara dari dinding-dinding bocor persaudaraan. Kita ketawa, kita ketawa, tetapi tiada harga diri. Dan kita mencari cinta yang semakin hilang dari semalam. Apa artinya puasa jika kita tiada rasa cinta? Ya, itu saja, Teres, sebab nampaknya talian macam ya, itu putus-putus kan, agak mengganggu kan? Saya sangat sedih dengan talian Skype kita. Mungkin Tuan Asri boleh kongsikan video, rakam deklamasi syair dan puisi tadi, hantar kepada kami dan kita akan pautkan dekat laman Facebook dan juga Instagram Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Tuan Asri kerana sudi bersama kami. Dan